Di informasi berikut ini, pemirsa, seorang pemotor tewas di Jalan MH Tamrin, Cikokol, Kota Tangerang, Banten pada Senin sore. Diduga ia terjatuh karena gagal menyalip angkutan umum dan hilang kendali hingga terlindas truk. Sementara itu, seorang ibu dan anak mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kemang Raya. Sang anak kritis akibat terbentur beton pedestrian. Nasib naas dialami pemotor dengan nomor polisi B6601 CUA di Jalan MH Tamrin, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Pemotor dari arah Tangerang Selatan menuju Kota Tangerang itu terjatuh dan terlindas truk tronton hingga tewas di tempat kejadian. Diduga korban kehilangan kendali karena gagal menyalip angkutan umum yang ada di depannya hingga dirinya terjatuh. Seorang saksi mengatakan korban naik motor dan hendak menyalip namun tidak berhasil lalu terjatuh dan terlindas truk. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Diketahui korban kecelakaan adalah seorang ibu dan anaknya. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan sang anak kritis akibat terbentur beton pedestrian. Menurut saksi, korban yang melaju dari arah Bangka menuju Kemang Raya kehilangan kendali saat menghindari mobil hingga menabrak trotoar. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan di Jalan Kemang Raya. Tujuh pekerja perawatan Taman Tol Jasa Marga menderita luka akibat kendaraan operasional yang mereka tumpangi ditabrak truk kontainer yang mengalami pecah ban di kilometer 52 Tol Jor, Cakung Barat, Jakarta Timur, Senin pagi. Menurut saksi, peristiwa ini terjadi pada pukul 7 pagi ketika para pekerja taman telah menyelesaikan pekerjaan di taman. Saat mereka naik ke mobil pick-up dan akan pergi meninggalkan lokasi, kendaraan mereka ditabrak truk yang oleng dari belakang. Senin siang, sejumlah petugas Tol Jasa Marga membersihkan lokasi kecelakaan dan mengamankan perlengkapan kerja para korban. Adapun korban dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.